perfect dan lulus. Pasti ada jalan bolong juga. Kalau aku ngobrol sama dia, karena memang hidup itu akan menajamkan manusia dan karena hidup itu memang beginilah, gini-gini aja di masa depan kita. Gak ada yang gimana-gimana. Deh, deh, live bareng deh. Tidak ada ya semuanya. Deh, live bareng deh. Hah? Jangan, aku baru live kemarin. Insya Allah. Ih, apa kabar gue? Beda. Kangen. Kangen juga. I miss you. I miss you, sayang. Ya lo pada congek nih, sumpah ya. Telinganya congek semua. Iya. Kok gue sih? Biar bisa ngimbangin suara itunya, handphone-nya. Jadi kita juga jadi. I miss you too. Ini udah congek sih. Ini gue gak ada apa-apa nih kalau dia udah lagi gini. Kamu lagi di mana, sayang? Sayang, kamu lagi di mana? Semalam tuh apa ya namanya ya? Lagi di hotel, kebetulan kosan gue kayak hotel sih emang, jadi ya gitu deh. Jadi ya udah. Kalau kosan lu mau, nggak mau julid, nggak boleh julid. Adek, ini anak sekolah, mulutnya gak disekolahin anjing. Mulut siapa? Mulut gue apa? Mulut siapa? Satu hari berapa bungkus? Ih, gue lagi sedikit banget sekarang, paling sebungkus. Dari 3 bungkus jadi sebungkus. Bentar, cut safe dulu. Halo? Gak boleh gitu, Nye, ketawain aja sih. Oh, di bawah ya? Oke, saya turunnya, Pak. So manis anjir. Mulutnya dia kan. Aku emang ke Gojek tuh manis, Kak. Tapi ke Gojek doang. Iya, kosannya emang kayak hotel, tapi ya mau gimana gitu kan ya. Rame apa di sini, rame tuh. Kita puterin lagu ini. Kaunya ya, dia pesen apaan ya, Dek? Put, nggak tahu. Ada yang punya 20.000 nggak? Ada, aku mau minta. Oh, emang minjam? Ada nggak di situ? Dua aja, aja. Aing dikirimin, terus aing suruh bayar kan, goblok. Ada nggak? Oke. Lihat totonya. Take.
tak mungkin ku sanggup kehilangan dirimu. Aku tahu bukan saatnya untuk mengharap cintamu lagi, tapi bagaimanakah dengan hatiku? Tak mungkin ku sanggup hidup begini tanpa cinta. Di situ udah azan belum, Kak? Di handphone sih udah. Apa itu daging ya? Di mana, di kosan? Bahagiakan diriku selamanya. Salat aku lagi mens. Tak berarti kah cinta kita yang lalu. Mau lihat yang habis. Oh ya, kucing. Tega. Dirimu kini. Nggak, nggak mau lihat bareng, takut. Tak mungkin ku kehilangan dirimu. Aku tahu bukan saatnya. Aku gak suka minum. Ini aku mau saya buat apa? Aku lihat ini dulu dong. Tangga. Ini epic sih. Yang ini kok. OTW. Aku lagi mau ketemu orang. Mirip banget tuh mereka tuh gila. Bisa ya. Emput. Ini apa sama enggak? Sama nggak? Enggak. Maghrib, tapi di sini nggak ada azan. Yakin bang nggak mau nikah sama aku? Enggak. Cepet sembuh ya kak. Maksudnya gue gila. Iya sih emang gila. Enggak gila sih, cuman sedikit kurang. Gak ada nasinya. Orang dibilangin ada cumi. Ini mah cowok aku buka. Di mana? Cilandak. Itu apa, Kak? Sato, yang ini rawon. Oh, Sing Ageng milik Teh Amin, kamu juga. Pengen nasi. Ada nasinya, nasi shirataki. Shirataki. Kakak ada mangkok, aku makan sih. Mungkin ingin bertemu masih ada. Ingin memeluk masih ada. Hadir nyatanya yang tak terjawab. Mampu menjatuhkanku yang dikira teka. Sombong. Gua ngapain dari tadi sombong? Malam. Oh, tempatnya gini ya. Kelihatan bersih gitu ya, Wak. Un-un, hai. Dahulu kau mencintaiku. Dahulu. Baunya ya. Yeah.
Lo jarang muncul, ngapanya? Muncul di mana? Apa sih rawon? Soto kayaknya. Aja dagingnya gede banget. Yes. Tolong baginya. Maafkan jika memang harus ku tinggalkan dirimu. Nikah yuk enggak? Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Hanya bisa mengatakan apa yang kurasa. Baca komen aku dong. Ku menangis membayangkan betapa kau duakan cinta ini. Kau pergi bersamanya. Aku kalau udah wah, Kiran. Kim, Courtney, Chloe, Kendall, Kylie. Oh, enggak. Iya, kira-kira Kak. Nama aku Kak. Karena nama aku Kak. Aku kalau pengen punya anak apa? Namanya Sabiru, Safir, Sontol. Sontol. Sanders. Iya. Kayak bagus gitu kalau dari X tuh. Jarang ya? Gitu. Salam dari Bekasi. X sama Y gitu. Sumbang beras dong sama sembako buat makan. Kenapa emang? Why? Kenapa harus disumbang? Harus tinggalkan diriku karena takut. Ya soalnya aku lagi mens. Ya. Belum pakai garam. Udah. Ada soal lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Wow. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Lagi mana? Oh, ini cuma enggak anyet. Enak kok ini. Betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kenapa? Pengen nyobain, boleh gak? Tapi harus dibuka dulu. Kau pergi bersamanya. Ku menangis melepaskan. Harus lalu gue lagi mens. Ngapa pada nonton gue? Bukannya pada sholat, malah pada nonton. Ternyata hati ya. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah. Pedes pahit. Ini aja putus atau terus. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu. Kalau ada rasanya. Desau angin. Apa ya? Ih, kira nama. Oh, enggak bisa. Udah jam 6 gua enggak makan, gua lagi OCD. Ih, tetap aja. Semi. Gue pernah punya pacar sama Semi ya? Gak pernah sih. Semi. Gak pernah.
mau nggak lo punya suami kerja tambang unyi? Kalau jodohnya? Mbak masih inget saya toh yang dulu di kebun-kebun terus orang lihat kita, maksudnya apa sih? Goblok. Aduh, kasar kan bacot gue. Selamat makan. Selamat makrab. Ternyata tidak cocok, guys. Kok ini sih? Modal angkringan aku nekat mencintaimu deh. Aduh, 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 aduh. So sweet. Walau hati halo Cikarang. Maghrib ya. Selamat sholat. Aku lagi mens. Semua kisah yang telah terjadi ku biarkan waktu menemani. Hah? Ini apa, Mom? Hah? Maafkan kejujuranku. Oh, tahu. Walau menyakitkan dan mungkin takkan bisa kulupakan hingga akhir nanti kulepaskan cinta ini. Gimana Jakarta sudah kondusif dari corona? Nggak tahu. Asli mana di Bogor? Kakak gimana kabarnya? Baik. Tak ku sesali semua kisah yang gue pernah nangis terseduh-seduh gara-gara lagu anjing ini. Ku biarkan. PPKM kelarnya kapan ya? Kalau kelar pengen nikah sama lu. Gak mau. Maafkan kejujuranku, walau menyakitkan dan mungkin takkan bisa kulupakan hingga akhir nanti kulepaskan cinta ini. Punya kerjasama untuk reality show, mau reality show apa? Buru serga. Masih PPKM gak masih? Apa kabar baik? Jangan bilang ini. Apa namanya? Take me out. Mungkin takkan bisa kulupakan hingga akhir. Lagi buat kuliner sama artis komedian. Artis komedian siapa? Malam Unye, sehat selalu ya. Iya, kamu juga DM dong nomor WA-nya. Kamu bisa DM, bisa WA ke kontak person yang ada di Instagram aku ya. Ada dua program reality show dan sitcom web series. Kamu bisa hubungin nomor WA yang ada di bio Instagram, kontak person yang ada di bio Instagram.
mau kemana? Sholat lu? Si Botak bawa kardus. Mana si Botak? Ku ingin cintanya, ku ingin sama yang sepinya hari yang ku lewati. Halo malam. Kakak, aku lagi mens. Sunyi ku rasa dalam. Enggak mau. Indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu, terbawa aku dalam sedihku. Tak sadar kini kau kan di sini. Engkau masih yang terindah di dalam hatiku. Masih ku ingat. Tatonya bagus, by the way, gambar apa ya? Yang mana ya? Tato gue banyak nih. Ini. Terbawa aku dalam sedih. Indah di dalam hatiku. Mengapa kisah kita enak kan pakai nasi shirataki? Pakai enggak? Puput ada nasinya. Mau ada enggak? Kunci. Dilihat-lihat kayak pernah ketemu. Mengapa sakit pengen bulu matanya nanti ya sayang, ketemu di masa depan maksud. Waduh. Kesorean gak sih kalau bilang love you, canda love you. Udah malam sih.
sedang apa? Kakak kirimin sih, Kak. Boleh, boleh nanti ya. Kirimin. Harus PO soalnya. Aku ada sih 10 piece lagi. Baik. Untuk kita. Ya udah nih olah PO deh, Kak. Mau berapa satu lusin? Tak habis tercipta. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta? Ya, nanti di aku PO-in ya. Aku cuman kayak gini. Adanya cuman ini doang. Aku enggak pernah pakai yang lain sih. Bila kini ku ingin di kosan. Hai Surabaya. Iya, ntar DM ya. Kau udah makan belum? Udah. Hai Lamongan. Aku lagi mens, gak sholat. Halo Pasuruan. Hai Surabaya. Dan di mana dirimu yang dulu ku cinta? Ku tak tahu. Kak mau, kaunya mau wajib hasil amis gak? Mau. Mau dong. Apakah mungkin bila kini ku ingin ke Halo Unyi, hai. Menjalani. Unyi mau durian? Gak mau. Jangan cuma nawarin doang, dikirimin dong. Gak sholat kan lagi mens. Kalau ngopi aku lagi ngopi. Tadi udah. Kirimnya kemana Unye? Ke Jaksel. Sapa dong Unye, hai. Beka Ringo. Hai Pekalongan. Paksakan cinta ini, meski tiada
sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia. Pokoknya di Jaksel aja. Ya nanti rasa. Halo Jogja. Lebih baik jangan mencinta, biar kau dan semua hatiku. Kau temui cinta sejati. Kaunya kalau piercingan ditembak, kira-kira menurut kaunya aman gak? Aman-aman aja sih ya. Cuman mungkin dia lebih lama gitu gak sih? Ya udah aku kirim ke Jaksel deh, boleh. Ada makan durian mau gak? Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Sebab rasaku telah pusing anjir PPKM mulu. Yah, begitulah. Hah, kok mati lagunya? Sakit durian musangking mau. Lebih sakit di pakai jarum. Mau dong jadi adiknya kaunya, boleh. Siapa dong, halo Rizky Maul. Dia hanya dia di terasa telah menghina tanpa ada dia di hidup. Aku ini pakai jarum. Pakai jarum. Baru putus nih, ucapin dong semangat move on. Ku ingin dia yang sempurna untuk diriku yang bias. Nggak dibius, langsung. Ku ingin cintanya, ku ingin semua yang ada pada dirinya. Ku hanya manusia. Kaunya mending cowok jelek tapi setia apa ganteng tapi gak setia? Mendingan cowok jelek tapi setia. Kalau ganteng gak setia buat apa? Mendingan biasa aja. Aku jelek nih setia lagi. Ku ingin dia. Gak sakit apanya disuntik gak? Biasa aja.
Aku ingin semua yang ada pada dirinya. Jangankan good looking, good morning aja aku kesiangan. Semangat yang baru putus. Semoga Unye sehat terus ya, semoga sakit bipolarnya cepat sembuh, amin. Makasih. Lo galau ya Beb? Apa yang harus galau? Apa yang harus digalauin? Kak Unye, sehat-sehat ya Kak Amin. Makasih sayang, kamu juga. Selama PPKM Kak Unye kegiatannya apa aja? Kerja. Kerja aku ngonten, terus gitu-gitu aja sih. Nye, ya. Tips ya, tips move on dari mantan gimana kaunya? Kalau menurut gue sih, kalau misalnya kalian mau move on ya, ya maksudnya dinikmatin aja masa-masa galaunya, masa-masa move onnya, masa-masa sakitnya. Ayang, hai. Selamat ya Ayang, udah hamil, sehat-sehat dede bayi sama ibunya, semoga lancar sampai persalinan anaknya, jadi anak yang soleh, soleha. Senang banget lihat muka Kak Unyi. Aduh. Jadi kalau misalnya kalian mau move on, kalian harus menikmati masa-masa move on kalian. Terus rasa-rasa sakitnya itu dinikmatin aja. Gak bisa juga keluar dari situ gitu loh maksudnya. Kayak emang sulit tapi bakalan bisa lupain kok. Kayak seiring berjalannya waktu kalian bakal biasa aja gitu. Ku mohon jangan jadikan udah makan alasan kau menyakitiku. Meskipun cintamu tak hanya untuk. Jadi kalau misalnya kalian mau move on, tipe cowok yang Kak Unye suka dalam segi gimana Kak? Iya nanti ditengok ponakanku ya. Dadah. Dah. Sanggupkah engkau menahan sakitnya terhianati cinta yang kau jaga. Tipe cowok gue tuh nggak muluk-muluk sih ya, yang penting baik, sayang sama anak-anak, bertanggung jawab buat dirinya sendiri, buat pasangan gitu. Dan pastinya nggak, gue lebih milih cowok yang nggak suka selingkuh sih. Gimana menurut Kak Unyi kalau kita udah nggak dihargain lagi tapi kita masih sayang banget, lebih baik mundur atau bertahan? Mundur meskipun sulit, karena sesuatu yang kita pertahanin tapi nyakitin buat diri kita sendiri ya buat apa gitu loh. Mendingan cabut. Even itu sakitnya sekali ya, tapi sekali aja kok ketimbang bertahan harus ngerasain sakit berkali-kali gitu. Apalagi sendirinya kita tahu bahwa kita tuh gak bisa sama orang tersebut. Gitu. Malam Kak, malam. Gitulah.
Jadi balik lagi sama diri kita masing-masing sih yang ngejalanin diri kita. Sebenarnya kita tuh tahu, apa yang harus kita ambil gitu. Tipe aku banget kak, tapi aku masih muda kak. Apa kau ini suka sama anak usia? Aduh, enggak deh, gua nggak suka anak kecil. Nggak usah dibaca, orang yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah dibaca, biarin aja. Mereka tuh cari perhatian, biarin aja. Betapa hancurnya hati ini. Kalau gua ditato bakal bisa jadi prioritas nggak? Ya maksudnya gimana sih? Nggak, apa sih namanya, kayak gue sendiri aja nggak pernah bacain yang aneh-aneh. Kan susah kalau ngomong sama orang kampung, sama jamet-jamet gitu loh, sama orang goblok, sama orang yang nggak punya otak. Jadi kayak nguras emosi, energi, udah biarin aja. Ntar juga capek sendiri. Unyi asli mana ya? Asli Bogor. Aku boleh unyi, dem unyi nggak boleh. Aduh, kak unyi udah 8 bulan ini hidup hancur banget, udah diselingkuhin pacar dan ditipu temen. Sabar ya. Biasanya kalau mau kasih, kalau Tuhan mau kasih hadiah yang indah tuh pasti dikasih pelajaran dulu biar semakin dewasa. Selama ini ku pendam, jangan salahkan keadaan ini. Semua adalah keterbatasanku saja. Emang kaunya umurnya berapa sekarang? Aku udah 9. Tak bisa lagi mencintaiku dengan sisi lainku. Aku tak sanggup menjadi biasa. Aku tak sanggup. Iya kak Unye, aku marahi orangnya. Kalau ada sayang sama orang itu sayang banget, entah itu sama teman atau pacar. Tapi kalau udah sakit rasanya sakit banget. Ya, ya emang gitu sih. Cuman mau gimana lagi kan. Hai Destin, makasih loh. Jadi jadiin semuanya pelajaran aja buat diri kalian masing-masing. Kaunya lagi dengan orang curhat ya, iya. Soalnya iya, aku lagi dengerin orang curhat. Enggak, aku lagi enggak galau. Biasa aja. Kaunya bikin konten make up. Aku tuh nggak pernah make up, cuman pakai pensil alis sama lipstick doang. Jadi bingung mau konten make up kayak gimana.
Gak semua cewek suka dengerin curhat, apalagi orang gak dikenal. Suka-suka aja. Karena apa ya, maksudnya apa sih namanya, senang aja, maksudnya kenal sama orang baru gitu. Salam dari Medan, Kak. Halo Medan. Senang sama orang baru hidup, maksudnya kayak dengerin cerita tentang orang lain gitu. Ini tuh Kak Unye yang waktu visi sama Laula ya. Laula mana ya? Unye, iya. Laula mana sih? Iya bener, Kak Unye bisa bertukar cerita. Salam dari Depok. Hai Depok. Kaunya cewek beda deh, temennya Aden. Yang mana ya? Kakak kangen banget. Hai, hai sayang. Kakak kapan ngonten seperti tema? Salam dari Batam. Hai Batam. Di batas senyumanmu, walau berakhir cinta kita berdua, hati ini tak ingin kan selalu berdusta. Melupakanmu takkan mudah bagiku, selalu ku coba namun aku tak mampu. Laula temannya Aden, anak Bandung, Kak. Oh iya. Apa sih, Sel? Gue gampar ya, Sel. Masuk live aku aja. Kenapa emang? Maksudnya kamu mau nge-live mau ngapain? Mau nyanyi? Menghapus kamu dari dalam, namun ternyata sulit bagiku merelakanmu. Halo Rere, makasih loh. Selalu ingin dekat tubuh. Sel mau live ngapain? Ya udah, iya aku masuk live kamu. Bye-bye semuanya, sehat-sehat ya kalian semuanya. Ayang, hai. Sehat-sehat, makasih udah nonton. Bye. Makasih, sehat selalu. Bye.